Sang Rising Star, ganda putra Indonesia Leorly Carnando dan Del Martin, akhirnya melakoni laga yang paling ditunggu BL tanah air di babak awal All England 2023. Lawan yang selama ini disebut-sebut cukup horor bagi Leo Dadil, yakni wakil Malaysia Aroncia Sawoyik, langsung dipertemukan setelah hampir setahun tidak berjumpa. Nah, dari seluruh ganda putra Indonesia yang tampil di ajang Super Seri Ball England, pasangan berjuluk The Babies inilah yang paling dinantikan. Pertemuan klasik antara Leorly Carnando dan Del Martin versus Aroncia Sawoyik kian sulit ditebak siapa yang akan merebut tiket 16 besar. Namun jika kita melihat head to head, Leo Dadil memang selalu kalah dari Chiasso dalam 4 pertemuan yang pernah dihadapi. Sejak Thailand Open 2021, Swiss Open 2021, hingga Badminton Asia Team Championships 2022, The Baby selalu kalah 3 set dari Aroncia Sawoyik. Nah, sementara di pertemuan terakhir di ajang Indonesia Masters 2022, The Baby kandas 2 set dengan skor akhir 25-27, 14-21. Tapi bukan tidak mungkin The Babies bisa saja merebut juara di pertemuan kelima mereka. Harus diakui, sepanjang tahun 2023, pasangan Leorly Carnando dan Del Martin sedang naik daun setelah menjuarai Indonesia Masters dan Thailand Masters 2023 berturut-turut. Dalam wawancaranya bersama Yuni Kartika di program Up Close dari UCTV, Leorly menyebut lawan terberatnya adalah Chiasso dari Malaysia. Sementara Dadil menyebutkan bahwa lawan yang paling seru adalah ketika menghadapi ganda Malaysia, Aroncia Sawoyik. Nah, di sisi lain, Chiasso mengungkapkan kengerian wakil Indonesia Leorly Carnando dan Del Martin di All England 2023. The Babies tentu bukanlah lawan yang mudah untuk Aron Woyik, sebab sepanjang tahun ini The Babies lagi on fire dan tengah bersinar. Aroncia Sawoyik secara belak-belakan mengatakan bahwa mereka mewaspadai kekuatan Leo Dadil meski mereka memiliki rekor tak terkalahkan. Kami tahu tidak akan mudah melawan mereka. Meski kami bertemu sebelumnya, namun kami akan berjuang dan siap 100%. Yo, seolah sudah ditakdirkan. Kini Leo Dadil harus menghadapi Chiasso di babak pertama All England 2023. Mampukah The Babies revanche atau kembali menelan kekalahan untuk kelima kalinya?